Assalamualaikum Krenyes Mania. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semua. Akhirnya kita kembali lagi bertemu di live streaming kali ini. Saat ini suara masih dari kamera ya, dari mikrofon kamera. Nah, di sini saya akan live nyobain Sorus KT21. Nah, ini kondisinya baterai 100%. Kira-kira kuat berapa lama, kemudian anti noise-nya ini benar-benar gimmick atau beneran bisa ngilangin noise secara otomatis dan intelijen, artinya cerdas gitu ya, nyari sendiri dan menghilangkannya sendiri. Ini yang saya pakai ini Type-C, tapi mau saya sambungin ke komputer ya. Live streaming kali ini saya coba pakai komputer biar banyak kamera gitu ya, kalau HP kan cuma satu kamera. Biar banyak kamera saya pakai komputer, jadi dia bisa dicolokin ke komputer, bisa dicolokin ke HP ya. Ini colokin ke HP Type-C, atau kalau ke komputer tinggal beli aja konverter kayak gini, murah banget. Ini berapa kemarin harganya, murah banget, asli murah. Terus ada konverter juga buat ke HP Android yang model lama ya, Type-C ke micro USB. Ini satu plastik ini isinya udah dua, mau ke Android yang lama atau ke komputer bisa. Ini tinggal colokin aja ke PC. Ini saya pakai PC desktop ya, jadi nggak bisa ditaruh di meja, PC desktopnya ada di bawah. Saya colokin dulu. Oke, udah nyolok. Ini kita ambil satu. Baterainya masih 100% tadi. Baterai yang mana ya 100? Dua-duanya 100 berarti ya. Ini enaknya dia ada casingnya, jadi kita ngecas mikrofonnya langsung semuanya kecas pakai casingnya ini. Harganya murah banget ya. Udah bisa ngevlog. Oke. Yang nonton berapa nih? Yang nonton berapa? 30 orang. Selamat 30 orang. Minal aidin wal faidin dulu ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Kita baru coba lagi live streaming hari ini. Ini saya masih menggunakan mikrofon internal kamera. Dan noise profilnya teman-teman bisa lihat di sini ada Spectralizer. Nah, ini enaknya kalau streamingnya pakai komputer bisa di macem-macemin tampilannya, apa, dermimil gilani kayak gini ya. banyak isinya, kalau HP kan nggak bisa. Kemudian nanti untuk ngetes noise-nya kita pakai ini. Siapa tahu teman-teman ada yang profesi barbershop, mau ngevlog barbershop, ini kan mesinnya kenceng ya. Apalagi yang mesinnya besar, suaranya lebih kencang lagi. Nah, kita cobain nih. Kita pindah dulu pakai mikrofon eksternal. Jadi, pertama kali dinyalakan, dia ngecek noise-nya seberapa, static noise, noise yang gitu-gitu aja, kemudian itu dihilangkan. Kita cobain nih, kita cobain. Kita nyalain, kemudian teman-teman dengerin, atau kalau nggak mau dengerin, teman-teman bisa lihat nih spectralizer, noise-nya ada atau nggak, ya. Ini mesin masih bunyi teman-teman, ini mesin masih bunyi nih. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu nge-set apapun, dia otomatis teman-teman. Tempatnya berisik kayak apa, dia otomatis detect, otomatis dihilangin noise-nya. Ini sih kacau ya, teknologi zaman sekarang ya, teknologi zaman sekarang.
Mikrofon murah ini. Dulu ini saya beli masih 300-an ya. Harganya sekarang kayaknya nggak berubah sih. Di tutorial Mas Ari harganya masih sama. Murah, tapi sudah ada intelligent denoise. Nggak perlu nyeting apa-apa, level 1, level 2, level 3, nggak perlu. Ya, tempatnya berisik, pokoknya noise hilang aja. Mesin masih bunyi nih, mesin masih bunyi. Ini kamera internal. Ini pakai mikrofon Sorus. Oke, suaranya seperti ini. Jadi ini sudah satu poin menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya, gimana kalau kita mau setting denoise-nya level 1, level 2, nggak perlu. Ini intelligent, jadi bisa menghilangkan noise sebesar apapun noise-nya. Cuman kekurangannya, kalau dia punya active denoise seperti ini, teman-teman nggak bisa pakai ini untuk nyanyi ya. Tetap teman-teman butuh studio kalau mau nyanyi ya. Kalau mau nyanyi ya butuh studio, bukan mikrofon vlog. Itu udah hukum mati. Kemudian apa ya? Oh ya, kita tongkrongin sambil live streaming, kira-kira kuat berapa lama mikrofon ini? Kuat berapa lama? Apakah sejam? Live streaming ini dia non-stop? Karena ada yang pasti bakalan pengen nyobain mic ini untuk nge-vlog, nge-prank yang durasi rekamannya lama, sejam barangkali. Atau live jualan di Tokopedia, di Shopee, ataupun di TikTok. Live jualan pakai mikrofon ini, teman-teman bisa tongkrongin sampai habis video ini. Atau kalau teman-teman yang nonton setelah live streaming ini, tinggal dicepetin aja. Kira-kira sampai jam keberapa mikrofonnya sanggup bertahan. Mulai dari jam 9 tadi ya, 21.00. Oke, ini mikrofon vlog. Dia akan mendeteksi suara manusia dan menghilangkan yang selain suara manusia. Cuman saya agak ragu sih kalau dipakai main gitar gitu ya. Wah, karatan. Oke, seperti itu suaranya. Saya nggak monitor sih, saya nggak pakai headphones. Jadi teman-teman yang monitor suaranya ya, nanti informasikan di kolom live chat yang ada di samping. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol bebas. Dan sekali lagi, mumpung masih momen Syawal, buat teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua penonton setia channel tutorial Mas Ari. Oke, ada siapa aja yang hadir di live streaming pada malam hari ini? Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya scroll dulu ya, scroll dulu siapa aja yang hadir. Ada Bang Saiful Saleh. Nah, ini dari Malaysia nih. Krenyesmania, member Krenyesmania yang aktif dan selalu setia di channel ini. Abang Saiful Saleh, gimana kabarnya? Kemudian ada Restanto, krenyes-krenyes katanya Restanto. Ini Restanto siapa ya? Apa Restanto Ade Fauzi? Kalau ini namanya di spasi sih, Res dan Tanto. Ada Ifda Arif, absen dulu. Oke, Ifda Arf, Ifda ARF ya, Ifda Arf.
Ini yang dulu dapat giveaway nih, udah pernah dapat giveaway. Ayla R ADS sedang memantau live chat Mas, nampaknya masih belum rame ya. Ini baru 41 yang nonton ya. Kemudian ada Muksin bin Rifai hadir Meranti Riau. Wah, mantap, jauh sekali. Kemudian ada Pebi Afriwan hadir Mas Ari. Mohon maaf lahir batin, salam krenyes 12 bulan. Wah, mantap, member selama 12 bulan. Jadi kelihatan ya, member yang sudah 12 bulan, badge-nya ini warnanya kemerah-merahan, veteran. Kemudian ada Aman Hidayat hadir Bang. Kemudian ada Tino Ferdinand Jambi hadir. Wah, jauh-jauh ya, ada dari mana tadi? Riau, Meranti, kemudian ada dari Jambi. Kemudian Rusman Rusman, mohon maaf lahir batin Mas Ari, sama-sama. Ada Bumen, selamat datang di Krenyesmania bersama Mas Ari. Kemudian ada Hayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Aku nanya, soundcard harganya berapa? Macam-macam. Ada yang 100 ribu sampai jutaan ya, macam-macam harganya, bebas. Kemudian Arun Barabai hadir Mas Ari, siap. Ini juga member setia, warna badge-nya warna ungu ya, berarti udah lama. Ada Restanto, maaf lahir batin, ini udah tadi kita bacakan, udah absen ya. Lombok Merah, salam dari Makassar. Lombok Merah ya. Oh, di sana bahasanya sama juga ya, Lombok. Lombok cabe ya. Kemudian ada Nanda Bagus 14, Tuban, Jatim hadir. Wah, jauh-jauh semua ini ya. Ada dari Riau, kemudian ada dari Jambi, ada dari Makassar, ada dari Tuban. Kemudian Hadi Syukur Fisabilillah. Kabupaten Bandung hadir Mas. Wah, mantap, Bandung juga hadir. Moh Isan, Bang, tes feedbacknya. Ini nggak pakai feedback sama sekali tanpa feedback ya teman-teman, karena ini disambungnya ke HP atau ke komputer ya. Sama sekali tidak ada feedback kalau mikrofon ini. Kemudian ada Rustam Hafid hadir Mas Ari. Semoga Mas Ari dan keluarga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman dan keluarga juga sehat-sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Andi Lumut Tuban hadir. Mi Salafia hadir. Oh, bukan pakai i tapi pakai e, hadir. Assalim cek. Lutfi Official, Mas mau tanya, OBS-nya dikasih aplikasi apa ya? Supaya pas lagi ngomong, musik backsound-nya otomatis ngecil dan pas diem balik suaranya besar. Oh, kalau pakai OBS, udah saya buat tutorialnya kalau nggak salah, nggak pakai aplikasi apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau gunakan benda fisik, maka cari mixer yang ada tombol priority. Kemarin kita udah cobain tuh asli, itu ada tombol mikrofon priority, itu bisa dipakai. Atau teman-teman penggemar Soundcraft ya, Soundcraft itu ada, tapi versi yang tertinggi Soundcraft UI 24 ada fitur sidechain atau ducking. Itu teman-teman bisa gunakan untuk auto mute music pada saat kita ngomong. Jadi channel berapa yang men-sidechain musik. Kalau di OBS, nah ini tinggal saya play aja MP3-nya, otomatis backsound-nya langsung mengecil. Oh iya, tadi pas nyobain mic ini ada backsound-nya ya. Nah, kita cobain lagi lah. Kita dengarkan kesaktian mikrofon ini, Intelligent Denoise namanya. Intelligent Denoise. Jadi dia mencari noise dan mematikan noise secara otomatis tanpa kita kutak-kutik apapun. Wow. Mesinnya masih bunyi aja, noise-nya langsung hilang ya, mesinnya masih bunyi.
Jadi intelligent denoise. Kemudian untuk musik tadi ya, pertanyaan siapa tadi? Lutfi Official. Itu cuma perlu mengaktifkan fitur kompresor di OBS. OBS ada menu kompresor, fungsinya untuk mematikan si audio itu sendiri. Misalkan teman-teman desktop audionya mau dimatikan, teman-teman aktifkan filter namanya kompresor, terus pilih mikrofon yang akan mematikan audio tersebut. Cuma gitu doang, udah selesai. Jadi kompresor yang ada di OBS itu fungsinya bisa sebagai sidechain. Sidechain-nya adalah seperti ini. Mau dipraktekin atau enggak, nanti direspon dulu ya. Jangan-jangan udah tidur nih. Direspon dulu. Kalau mau dipraktekin, saya praktekin. Tenang aja. Tenang saja, teman-teman. Enggak ada masalah ya. Isa Parrahullah. Ini bacanya gimana? Agak susah ini. Hadir, siap. Boy Chan Chan. Selamat malam Bang Ari, selamat malam Boy Chan. Hasan Karisma hadir Flores NTT. Wah, jauh sekali ya dari Flores. Kemudian Zuha Isan Fanani Karanganyar hadir. Kayaknya ini pernah dapat giveaway ya Zuha Isan ini kayak, kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian ada Dewi Aprita hadir Mas dari Tangerang. Oke, ini agak deket lah. Kira-kira sejam atau dua jam dari sini. Udin Cakep Surabaya hadir Bang. Wah, jauh lagi ya Surabaya. Ahmad Khalil hadir, siap. Restanto, saya baru Mas, tapi sudah nyoba ilmunya dikit dan berhasil. Alhamdulillah, kalau berhasil saya juga ikut senang ya. Kalau nggak berhasil, saya juga merasa nggak kecewa sih. Merasa harus menyemangati agar teman-teman berhasil. Ya, yuk, berhasil semua. Audionya jadi bagus semua ya. Berkat nonton channel ini. Ada Asnan Nan. Assalamualaikum. Jakarta Utara hadir. Oh, ada yang kelewat nih. Muhammad Syaifuddin. Blora, Jawa Tengah. Wah, jauh juga nih. Hadir Mas Sari. Oi Wanuyo. Selamat malam Mas Ari. Kalau mic wireless yang ada bandu sama pegang merek apa ya? Oh, itu ada di saya merek yang kombinasi ya, yang sudah dikombinasikan itu Crest ya. Jadi di Crest itu kita bisa request mic-nya kombinasi genggam sama bando, nanti diprogramin sama teknisi Crest, nanti bisa di order. Jadi kalau Crest bisa diprogram recording teh, nanti coba saya cek dulu ya bisa atau enggak. Karena rata-rata kalau paketan dari pabrikan tuh dua bando atau dua genggam. Kalau kombinasi frekuensinya harus dikawinin sama receivernya gitu ya teman-teman. Teran Makmur Audio hadir Mas Ari, siap. Ayla RADS, minal aidin wal faizin Mas, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. BTW saya Agia, tapi ganti nama akun. Eh iya, selama bulan puasa kok Mas gak live giveaway Mix ZM362. Katanya giveaway-nya sampai bulan Ramadan. Ya, sampai bulan Ramadan kan, betul kan? Sampai bulan Ramadan, tidak sampai bulan Syawal. Oke. Okay. Mana tadi? Boy Chan Chan, Surabaya hadir Mas. Minal aidin Mas Ari, sama-sama. Bung Narto, minal aidin wal faizin Mas Ari, sama-sama Bung Narto. Lutfi Official, oke makasih infonya Mas, siap. Yayan Supriyana, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim, semoga sehat-sehat selalu teman-teman semua ya. Asnanan, krenyes pol. Channel Murotal, tolong review mixer Asley King 12 note Mas. Kalau ada barangnya ya, sabar ya teman-teman. Kalau yang mahal-mahal ini kita agak lambat ya teman-teman karena mahal. Boleh dipraktekan Mas kompresor di OBS-nya. Oke. Sekilat aja ya teman-teman, sekilat aja ya.
Kasihan yang lain yang nanya soalnya. Oke, salah screen ya teman-teman. Sebentar, screennya ini saya pindah ke yang ini. Nah, oke, gambar saya. Nyalangin kiper, saya geser. Alah, kemalam muter-muter. Wah. Eish, kenapa malam muter-muter? Nah, kamu pindah ke sini, guys. Nah, ngalangin kiper kamu. Oke, di sini ada musiknya nggak keangkut ya teman-teman. Sebentar ya, sabar ya teman-teman. Ini saya copy dulu musiknya, kita copy musiknya, kita paste di sini. Nah, ini musik MP3 backsoundnya udah keluar suaranya ya, ada ijo-ijo cendolnya di sini. Kalau saya diam, dia otomatis turun volumenya. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Ini teman-teman klik kanan filter. Nah, klik kanan filter terus. Gini ya, biar enak ya. Add kompresor. Nah, ini saya matiin dulu aja biar tak ulang dari nol. Ini jangan dianggap ya, ini kompresor yang ini nggak usah dianggap, satu aja buat satu kompresor. Kemudian suara musiknya kencang banget kan, nggak ada pengaruhnya saya ngomong atau enggak. Nah, di sini teman-teman pilih sumber atau mikrofon yang digunakan untuk mematikan. Ini namanya mikrofon KT21, kita pilih di sini KT21, terus threshold-nya ini kita geser-geser ya teman-teman. Awal kemudian output gain-nya ini kita kecilin ya teman-teman, karena dia agresif banget musiknya sampai merah-merah. Oke, ketika saya ngomong, MP3-nya otomatis dipelankan ya teman-teman. Teman-teman bisa atur threshold-nya ini seberapa jauh matinya suara musik ya. Teman-teman tinggal mainkan saja di sini ya. Oke, gampang kan caranya? Parameter yang lain bagaimana mas? Ini boleh-boleh juga dikutak-kutik, rilis ini berapa lama dia nahan untuk suara MP3-nya. Setelah kita ngomong, dia masih tetap nahan suara musiknya biar nggak keluar, ditahan sama dia. Attack ini seberapa cepat pas kita ngomong, dia menurunkan volume si musiknya. Kalau kita buat lambat, pas kita ngomong musiknya masih kencang, tapi beberapa mili detik kemudian, ini parameternya mili detik ya, nanti dia akan menurunkan volume musiknya. Ini baik kompresor berbentuk fisik atau kompresor-kompresoran ala OBS ini sama ya teman-teman, parameternya cuma ini ya. Sidechain, kemudian threshold, attack, release, ratio sama. Kemudian ada output gain sama. Patokan yang paling utama adalah threshold-nya ini, kemudian rasio. Rasio teman-teman bisa buat besar ataupun kecil. Paling kalau nurunin musik ya antara 4 sampai dengan 10 itu bisa digunakan ya teman-teman. Oke, ini saya push lagi karena cuma buat contoh aja. Dan selesai teman-teman, sudah bisa menghasilkan live streaming yang keren sekali ala-ala Mas Ari seperti ini. Dengan suara musik yang auto pelan kayak live streamingnya para pro-pro streamer ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung keren habis nonton channel Mas Ari, langsung keren live streamingnya insya Allah. Oke, pertanyaan lagi dari Rustam Hafid. Mas izin bertanya, jika mic vlog seperti ini ingin diinput ke mixer, tidak bisa ya teman-teman. Mohon maaf, tidak bisa. Jangan berharap ini bisa disambung ke mixer ya teman-teman. Tidak bisa. Mikrofon USB,
mikrofon vlog seperti ini yang outputnya USB atau Type-C tidak bisa disambung ke mixer, hanya bisa ke komputer atau ke HP yang support. HP pun harus HP yang support. Kira-kira HP apa aja yang support? Kita tembakin dulu ya. Oke, kemarin saya udah nyobain beberapa HP dan hasilnya menggembirakan dan mengecewakan ya. Untuk apakah hanya untuk merek ini, semua audio ya, semua audio baik itu mixer, mikrofon vlog seperti ini yang disambungin ke HP menggunakan lubang chargernya HP. Ternyata tidak semua berhasil dan yang berhasil juga itu enak banget, mantep banget. Oke, HP yang pertama saya cobain adalah Poco X3. Nah, HP Poco X3 itu lancar jaya ya teman-teman. Suara yang dihasilkan juga oke. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah buat video short ngetes mikrofon ini di jalan untuk mengetes kemampuan dia menghilangkan noise di jalan, mobil-mobil, motor ya kenceng-kenceng itu bisa. Dan HP yang saya gunakan waktu itu adalah Poco NFC ya, Poco X3 NFC. Jadi rata-rata semua Poco bisa lah. Kemudian Redmi yang generasi-generasi yang sekarang itu bisa semua. Kemudian Samsung ya, rata-rata Samsung, teman-teman yang nyobain pakai HP Samsung itu rata-rata berhasil. Apalagi ya HP-HP Samsung yang model-model sekarang. Saya menggunakan Samsung S22 Ultra. Kemudian beberapa member krenyes itu info ke saya, mereka pakai A33, A23 dan sebagainya ya, Samsung AAA itu berhasil semua. Dan untuk kualitas suara antara beberapa HP itu Samsung paling unggul. Saya nggak bilang teman-teman harus beli Samsung, perbedaannya tipis sekali. Tapi yang paling saya suka adalah dari hasil dari HP Samsung saya ya, terutama S22 Ultra. Kemudian bagaimana dengan HP lain? Saya nyobain di Realme, itu tidak berhasil. Walaupun udah diaktifkan fitur OTG, diaktifkan OTG-nya udah berhasil aktif, colokin flash disk, masuk flash disk-nya, tapi ternyata tidak support digital audio OTG ya. Ini yang digunakan adalah digital audio ya. Jadi kalau hanya support OTG flash disk belum tentu bisa. Realme ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ini karena saya bukan juragan HP, nggak bisa cobain semua ya teman-teman. Jadi kita harus tukar informasi ya teman-teman yang udah nyobain ini ke HP apa aja. Kemudian apa ya, Vivo teman-teman, ada yang berhasil ada yang enggak ya. Jadi ada yang support ada yang enggak. Vivo, Oppo juga sama, cuman perbandingannya Oppo yang tidak support lebih banyak daripada yang support kemarin. Itu ya survei abal-abal saya sih, survei abal-abal. Mudah-mudahan nanti semua HP generasi yang baru sudah memperhatikan ini, karena kebutuhan ngevlog ini sangat tinggi ya. Buat apa beli HP nggak bisa dipakai ngevlog, nggak bisa dipakai main game, wah itu percuma sekali ya. Jadi mending beli yang HP yang pasti-pasti. Saran saya sih Samsung ya untuk sekarang, yang benar-benar support digital audio. Kemudian di HP Samsung saya itu kalau kita lagi ngerekam video pas alat si receiver-nya ini nyolok, ada tulisannya audio diambil dari USB. Pokoknya ada kata-kata seperti itu. Jadi kita tahu, oh audionya dapat dari sini. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak bisa disambung ke mixer sama sekali. Kemudian Ahmad Dona, mana tadi Ahmad Dona ke dorong ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari. Oh Bang Hari ini. Mohon maaf lahir batin dari Cinere Depok. Sama-sama. Syahdu Syahputra, selamat malam Mas Hadir dari Colomadu. Oh Colomadu, ini yang kemarin
apa ya, Colomadu tuh kota baru atau gimana sih ya? Yang Jokowi dapat rumah di situ atau gimana ya? Oke lah, pokoknya itulah ya. Aduh, telat nyimak ini. Siap, nanti bisa diulang ya. Dimundurin. Di YouTube-nya dimundurin bisa. Nanda Bagus 14, Tuban Jatim Mas. Siap, Tuban. Gifar Cilnadi. Assalamualaikum Om, ikut nyimak dari Palembang Om. Siap, wah jauh-jauh ya. Ada Tuban, Makassar, ada Riau, kemudian ada Jambi, ada Palembang. Wah, jauh-jauh sekali ya. Ada NTT tadi, Flores, Syekhu Muktamar. Tapi ada yang paling jauh tadi, Saiful Saleh dari Malaysia. Malaysia juga ada yang menyimak di sini. Syekhu Mukhtar, Mas Ari, Maono PD100 jacknya langsung ke mixer bisa apa tidak? Maono PD100 mic podcast itu bisa langsung ke mixer menggunakan kabel XLR bawaan yang udah dikasih, tinggal disambung aja. Dan gitu kabel XLR-nya warna hitam-hitam gitu ya. Ya, dapat kabel bawaan langsung tancepin ke mixer langsung oke ya. Apakah harus pakai alat pembantu lagi? Enggak sih. Udah enak ya, pakai mixer murah oke, pakai mixer mahal oke ya, pakai preamp yang 40-an dB, minus 40-an dB oke, pakai mixer yang minus 60-an dB apalagi lebih oke lagi. Kalau misalkan mau dipasangin fat box atau fat arm, nggak ada masalah juga ya. Tapi menurut saya nggak usah, daripada buang-buang duit ya. Suaranya udah oke kok, nggak perlu pakai alat pengangkat gain mikrofon lagi. Supriyadi Darazat, Mas mau tanya, masjid kami pakai ampli toa yang 120 watt, suka muncul suara jedak-jeduk kalau dinyalakan atau dimatikan. Ada solusi mengatasinya? Ini harus pakai namanya speaker protector. Kemudian kalau amplinya itu pakai mixer, jedak-jeduknya bisa jadi dari mixernya. Jadi perlu namanya power sequencer ya. Power sequencer. Jadi nanti dari power sequencer itu isinya adalah colokan, tapi yang diatur nyalanya bergantian. Power amplifier nyala paling terakhir, mixer mikrofon wireless dulu kalau ada, kemudian mixer, kemudian power amplifier. Pokoknya power amplifier yang paling terakhir, nanti suara jeduknya itu akan hilang. Syekhul Mukhtar dari Bojonegoro Jatim Mas, siap. Nightbot Adrian, halo Mas Ari. Ambar Sulistiawan, Assalamualaikum Mas Ari, mohon maaf lahir batin, mau tanya, saya ada mixer PV8BT, KW, oh, kalau ada BT-BT-nya itu KW ya. Untuk fonts-nya itu mono ya, atau cuma unit saya aja ya, loh, kok mono? Phone itu harusnya stereo ya. Phone itu harusnya stereo, karena kuping kanan dan kuping kiri nggak mungkin mono. Rusman Rusman, welcome to Krenyasmania. Terima kasih Rusman Rusman. Ini sudah mensupport saya selama setahun lebih ya Rusman Rusman. Ini adalah member Krenyasmania yang sangat setia. Lutfi Official, keren. Makasih Mas, jelas banget. Oke. Gratisan buatnya di sini ya, ilmu gratis. Ifood MS, Mas mixer yang bagus buat rekaman murotal. Sebetulnya mixer-mixer yang saya rekomendasikan tuh udah joss lah ya, udah joss. Tapi kalau kondisi lingkungannya itu bukan studio, beli yang ada anti noise-nya seperti Monocaster E2 ya. Tapi cuma untuk satu mic doang. Tapi kalau murotalnya banyak orang, perlu beli mixer. Tanda bagus, Mas Ari kemarin di Kediri daerah mana? Saya daerah Tarokan ya, daerah pinggiran, pinggir-pinggir sawah situ. Jadi, udah pinggir kali, pinggir sawah gitu ya.
pedesaan banget lah pokoknya, pedesaan banget saya. Wong deso asli 100% wong deso. Rustam Hafid, kasus saya seperti Mic Vlog Saramonic Mas. Oh, Mic Vlog Saramonic udah pernah kita bahas ya. Pakai Rode PXLR Plus kalau dia jacknya TRS, kemudian biasa dicolokin ke HP atau ke laptop, mau disambung ke mixer perlu alat namanya Rode PXLR Plus. Sudah pernah dibahas ini ya caranya. Oke, ini Saramonic tipe berapa, kan ada banyak ya. Boy Chan, Infinix bisa ya bang? Ah, itu dia. Kita nggak ada HP Infinix di sini bang. Jadi harus dicoba ya. Ini murah kok, jadi nggak ada ruginya nyoba. Nanti bisa pinjam HP emak, abang, atau adik ya kan. HP sekarang banyak yang punya ya. Nanti dicoba-coba punya siapa yang jalan, nah itu ditukar aja nanti HP-nya. Infinix ada yang berhasil kalau nggak salah ya, ada yang berhasil. Cuman tipe-tipenya saya lupa gitu, karena udah saking banyaknya chat yang masuk ya. Saking banyaknya komentar, bahkan saya nggak sempat balesin satu persatu saking banyaknya, ada ratusan ribu komentar ya. KF Production, Mas Ari, Rode Pod Mic saya kok kecil ya, padahal udah pakai VTM Scarlett Gen 2. Wah, kalau mau pakai Focusrite, pakai VTM harus, wah ini udah keluar duit banyak ini KF Production ini. Rode Pod Mic pula, ini mengulang kesedihan saya ya. Rode Pod Mic gainnya berat, pakai VTM. Rode-nya udah 1,5 juta, VTM-nya 400 ribu apa 500 sekarang ya. Kemudian Scarlett-nya, waduh. Scarlett-nya 2,5 juta sendiri ya. Tapi suaranya masih pelan. Oke, gini. VTM sambung ke Scarlett atau Focusrite Scarlett-nya. Nyalakan fantomnya, kemudian atur gainnya jam 3-an, jangan lebih dari jam 3. Kemudian, ya emang segitu sih. Gak bisa dikencengin lagi. Sebetulnya kalau kita butuh kenceng-kencengan, pakai mikrofon yang berat tuh paling enak pakai mikrofon Recording Tech eksklusif 12. Itu gainnya gahar banget. Atau kalau nggak mau yang gede-gede, itu segede gaban ya, mau yang agak kecil, pakai Monocaster E2. Itu gain daripada preamp-nya kuat banget. Bahkan mikrofon mixer Yamaha MG12XU saya itu kalah gain-nya ketimbang Monocaster E2. Itu udah mantep banget ya. Focusrite-nya dijual, boleh lah dijual. Terus beli Mono E2, itu akan jauh lebih kencang ya teman-teman. Memang barang mahal belum tentu hasilnya bagus ya. Jadi harus ada tutorial pendamping ya. Ini Scarlett Gen 2 nya tipe berapa? Ada Focusrite yang gain nya itu powerful banget, tapi harganya mahal banget itu. Dulu saya searching 2 tahun yang lalu itu udah 15 jutaan ya. Panjang dia. Itu preamp-nya gahar. Tapi kalau yang kecil-kecil preamp-nya loyo ya. Focusrite. Tapi kan jernih ya memang. Kalau preamp itu gain-nya kecil pasti jernih. Karena teman-teman mentokin pun gain-nya itu belum seberapa. Jadi pasti jernih ya. Mixer-mixer yang murah itu juga jernih. Karena gain-nya nggak seberapa. Tapi kalau teman-teman bicara mixer dengan gain yang besar, pasti kalau di fullin noise, tapi gainnya kuat banget, mau ngangkat mikrofon jenis apa kuat gitu ya. Jadi tinggal dipasin aja posisi antara noise floor dengan sinyal itu headroomnya sejauh mungkin, jadi selega mungkin. Jadi kalau mepet-mepet gini volumenya dinaikin, noise-nya ikut naik kan, jadi dicari antara
posisi. Kalau kita putar gain, noise dengan sinyal ini jauh. Nanti nggak ketara, tidak kedengeran noise-nya. Saleh C. Husin, thank you mas. Kami dari Kelantan, Malaysia. Wah, ini jauh lagi nih. Terima kasih teman-teman dari Malaysia. Bung Narto, berapa jauh Mas Ari? Kemarin nyoba tuh nggak pakai meteran sih, sama lumayan sih lumayan. Nanti kita coba ya. Ini kecil tapi bisa fleksibel gitu. Kemarin yang banyak nanya itu lebih untuk vlog atau live jualan gitu ya, live jualan di Tokopedia, di TikTok. Ini enak lah, oke lah, nggak banyak noise. Ini kalau teman-teman pakai mikrofon bawaan internal kamera atau internal HP, pasti ada noise kayak gini ya. Dan suaranya juga beda ya. Sekarang kita switch lagi ke sini. Nah, ini sekarang suara dari Saurus KT21. Tuh kan, bersih banget ya teman-teman. Oke. Firman Nurdiansyah, Mas, mixer yang 500 ribuan merek apa? Ada kok di saya kemarin 600 sih. Cuma untuk apa dulu biar nggak nyesel gitu ya. Mending nabung untuk dapetin fitur yang lebih banyak. Karena daripada angan-angan kita besar pengen yang ini itu, beli mixer kecil dulu. Nah, nanti, wah ini ternyata nggak mencukupi untuk kebutuhan, beli lagi. Nah, ini kan jadi mubazir yang 500. Tapi kalau kebutuhannya memang udah fix, cuma gitu-gitu aja, yang 500 ribuan itu udah cukup, ya udah beli itu. Ada basic ya, mikrofon recording tech basic tuh murah-murah itu. 500, 600 ada. Bisa dicek di Tokopedia Mas Ari ya. Ibnu Dwinanto, Mas, saya pakai mic wireless clip-on. Oke. Terima kasih informasinya. Ini pertanyaan atau informasi ya. Ahmad Dona, Assalamualaikum Mas. Tadi saya nyimak hilangkan jedak jeduk buat masjid pakai power apa ya? Saya punya keluaran DBX sekali ya Mas. Oke, namanya power sequencer. Kalau teman-teman punya banyak peralatan, ada mikrofon wireless, colok listrik, ada equalizer, colok listrik, ada DBX kompresor, colok listrik, ada mixer, colok listrik, power amplifier-nya, colok listrik, semuanya colok listrik, teman-teman butuh power sequencer untuk mengatur urutan nyala peralatan ini. Power amplifier paling terakhir nyalanya. Kenapa? Karena alat-alat ini kalau dibunyikan ada gitu, ada kayak tegangan charging ke kapasitor, jadi sinyal audionya tuh kayak ngayun ke atas terus turun lagi. Ini yang bikin suara speaker jadi gitu. Aslinya speaker itu apa ya? Nggak ada suara. Apa ya, kayak benturan elektromagnetik yang menggetarkan membran, akhirnya suaranya kayak suara jeduk. Ada yang suaranya jeduk ekstrim kayak petasan, ada yang tup, itu doang, tup, tup. Nah, ini macam-macam ya, tergantung tingkat keparahan peralatan audio yang dimiliki. Power amplifier paling terakhir nyala, kenapa? Karena kalau ada sinyal itu, power amplifier kan belum hidup, speakernya belum keluar suara apa-apa, jadi aman. Jadi power sequencer itu sebuah colokan listrik yang nyalanya bergantian gitu lubangnya. Paling pertama nyala mikrofon wireless, kemudian equalizer, kompresor, mixer, kemudian power amplifier. Pokoknya power amplifier paling terakhir, nanti suara jeduknya hilang, kemudian listriknya juga nggak ngayun terlalu kenceng dan bisa meminimalisir jepret atau MCB ngetrip.
15 menit lagi ya teman-teman. Wah, lama juga ya mikrofon ini. Ahmad Duna udah, Yayan Supriyana, Mas udah pre-order Mas power mixer M8500 nya ditunggu. Siap. Ini lagi dalam pengirim, lagi proses kontak asli ya. Sabtu Minggu mereka libur, nanti Senin dikirim. Biasanya sehari sampai sih insya Allah. Nanti langsung kita kirimkan ke lokasi ya Pak Yayan. Terima kasih atas ordernya. Ini langsung beli yang M8500 super power ya. Langsung jeger. Masjidnya langsung jeger. Ibnu Duyananto, Mas saya pakai mic wireless clip-on KTVO. Saat dipakai bersama dengan mic wireless clip-on lain di baju ustadznya kok nyala mati ya? Apa mic-nya terpengaruh ya? Bisa jadi. Itu namanya interference. Gangguan atau saling mengganggu. Bisa terjadi ya. Sangat mungkin. Pak Rustam Hafid, Jamal Sari, terima kasih. Nanti tak cari riwayat videonya. Siap. Oke, ini pertanyaannya. Oh, nggak banyak ya. Tinggal dikit lagi. Eh, kita geber. Yuk. Samson BNS. Renyes Mania. Oke, Dimas Haji. Kalau pasang speaker high impedance di paralel, jadi satu berbeda wattnya apa boleh? Boleh dong, ya. Jadi enaknya high impedance itu beda watt, beda impedansi ya. Beda impedansi itu misalnya yang satu 400 ohm, yang satu 200 ohm, boleh. Nggak ada masalah. Bisa digabung, bisa dicampur. Tetapi pasti nanti yang wattnya besar itu narik listrik lebih banyak ya. Jadi usahakan misalkan areanya itu bentuknya seperti apa, itu seimbang. Ya, kanan kiri seimbang wattnya, jangan yang besar besar di kanan semua, kecil kecil kiri jangan. Yang penting seimbang, boleh dicampur, boleh digabung. Ini enaknya kalau sistemnya high impedance kita bebas mencampur, kayak gabung lampu listrik aja. Ada yang wattnya 10 watt, ada yang wattnya 20 watt, tetap sambungannya kan paralel, nggak ada masalah, ya. Boleh, jadi pertanyaannya boleh. Muhammad Ilvan, izin gabung Mas, siap, monggo. Ahmad Dona, iya Mas Ari, mau tanya lagi nih. Saya punya proporsional power system sequence controller display SR338 Mas, fungsinya buat apa ya? Nah, namanya kok dibikin rumit sih, power system sequence controller display. Udah bilang aja colokan yang nyala berurutan gitu ya, kan gampang gitu, orang-orang awam langsung tahu ya. Itu fungsinya sama power sequencer, colokan listrik yang lubangnya, lubang colokannya itu, lubang outletnya itu nyala bergantian, cekrok 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 cekrok. Saya udah ada videonya cuma belum upload, mudah-mudahan cepet selesai. Saya ngerjain sendirian ini semua. Live streaming, nyolder kabel, bikin video nyuting sendiri, edit sendiri. Wah, capek sekali teman-teman. Saya kerja juga, jadi mohon ditunggu ya, bersabar ya. Oke, Andika TBB, Mas mic clip on biar nggak kresek-kresek gimana? Kresek-kresek seperti apa nih? Clip on apa? Tipe apa? Merek apa? Ini harus jelas nih, biar solusinya juga jelas ya. Mic clip on kresek-kresek biasanya kabelnya. Kabelnya ya, kalau apa mic clip-on yang pakai kabel, biasanya kabelnya itu udah mulai getas karena kabelnya bukan tembaga murni bisa jadi, atau kabelnya sering kepelintir, keinjek, ketarik, keserimpet dan lain sebagainya ya. Kabel, utamanya paling sering kabel. Atau bisa jadi clip-onnya itu kapsulnya udah mau rusak karena sering kebentur atau dialiri pantom yang terlalu besar. Itu juga akan timbul kresek-kresek lama-lama, koit alias mudiar. Clip on atau kapsulnya.
Rian Kriswandana, Mas Ari mau tanya, laptop yang Intel apakah lebih stabil kah baru ganti untuk produksi musik Asus TUF Gaming yang i7 Gen 10 apakah akan update tahun depan? Oh, kalau mau beli yang Gen 13 aja sekalian, Mas. Biar nggak menyesal ya. Ini saya beli Gen 11 ya. Saya beli Gen 11 Core i5. Ya, udah enak sih, udah enak. Untuk produksi musik udah enak, nggak nge-lag. Kalau pakai plugin yang berat-berat, bagusan Core i9 ya, Gen 10 minimal, Gen 11, 12 lebih bagus lagi. Tapi harganya Gen 10 aja udah 8 juta ya. Untuk Intel, untuk multimedia lebih enak lah daripada AMD, jauh-jauh. Jadi kalau produksi musik, edit-edit, multimedia, video, audio, lebih cocok di Intel atau Mac kalau punya duit ya. Kirman Nurdiansyah, buat di rumah aja tapi efeknya yang udah reverb. Ah, itu basic 4, 600 ribu, 500 ribu ada. Ya, ada review saya juga ya. Setting-settingannya bagaimana, komplit. Amar Khalil, Mas, mixer 6 channel yang ada kompresornya merek apa ya? Hati-hati loh, kompresor ini belum tentu suaranya oke ya. Jadi, ini saya nggak mau teman-teman kena jebakan Batman. Fitur kompresor itu penting, bagus. Tapi juga ada yang gimmick, ada yang tega ya. Jadi fiturnya itu gimmick doang, pas diputer, berasa ada perubahan, tapi dia nggak ngekompres, cuma nambahin volume doang. Ada juga yang begitu, hati-hati. Yang saya udah coba, kompresornya enak, itu pertama mixer Yamaha MG12XU dan kawan-kawan ya, 16, 32, dan lain seterusnya, yang MGXU ya, itu kompresornya enak. Kemudian setelah keluar mixer Recording Tech eksklusif 12, kesan saya sama mixer Yamaha agak mundur. Ternyata eksklusif 12 kompresornya lebih enak. Jadi apa? Seimbang gitu antara kompresi dengan gain. Jadi kalau diputar ke kanan itu suaranya harus berasa kompresinya. Diputar ke kanan ya, diputar secara jarum jam, dia berasa ke kompres, tapi gainnya juga ngangkat. Ngangkatnya itu nggak boleh overlap sama kompresinya. Nanti suaranya itu akan jadi empuk. Nah, itu yang saya ketemu di eksklusif 12. Mudah-mudahan nanti ada versi yang lebih rendah ya. Saat ini adanya 12 channel itu ya. Asyahrudin, Mas Ari, saya udah join member, mau konsultasi lewat WhatsApp, seperti Mas Ari sibuk banget ya, mana ya? Saya udah balas-balasin loh yang di WhatsApp, apa yang ada yang lewat? Di chat aja, kadang ada yang kelewat, karena saking banyaknya, oh, atau baru ngechat. Udah saya jawab semua loh, namanya siapa, nama aslinya, Asyahrudin nggak? Oh, ini nomor HP semua, soalnya di sini nggak kelihatan namanya. Tanya pakai mixer asli X-Man 12, seharusnya ada sih. Oke. Mana? Tuh, udah kau jawab semua. Coba chat lagi, jangan gitulah. Saya ada mixer Yamaha MG12XU sama speaker Crampton 12 inch, mic kabel murah 80 ribuan. Suara sering wing seperti feedback. Kira-kira masalahnya di mana, Mas? Oke, masalahnya di gainnya dikecilin. Putar gainnya jangan banyak-banyak. Kemudian gain saya susah ngasih susah ngasih gambaran settingnya karena mic
mic-nya murah itu colok di mana, pakai kabel apa, kan nggak ketahuan ya. Jadi kirim foto itu lebih bagus ya, kirim foto lebih bagus. Jadi patokan saya gunakan mic yang hypercardioid biar nggak gampang feedback, atau mikrofon wireless. Kalau takut nguing-nguing, mikrofon wireless itu udah ada teknologinya, jadi lebih nggak gampang feedback ketimbang mikrofon kabel. Nanti bisa disetting gainnya di jam 10, volumenya mentokin ya, volume channel mentokin nggak masalah, gainnya malah nggak boleh diputar gede-gede biar nggak gampang feedback ya. Seperti itu. Kemudian dari mixer ke kremtonnya disambungnya ke lubang apa ya. Kalau salah impedansi suaranya akan super cempreng dan feedback terus, bukan gampang feedback terus nging, karena cempreng banget gitu ya. Jangan sampai salah. Makanya saya nggak melayani orang yang ngotot request kabel XLR pecah 2 RCA, saya nggak melayani. Kenapa? Karena nanti bakalan ada masalah, salah impedansi atau kena pantom dan lain sebagainya. Kemudian ada kabel-kabel HP colokin ke XLR mixer, itu saya juga nggak melayani karena nanti HP-nya nyonyot dan salah impedansi juga. Jadi ini kalau bisa ngechat lagi, ini kan saya pantau nih WhatsApp-nya. Tinggal diketik aja, nih saya buka WhatsApp. Fotoin seperti apa, nanti saya kasih guidance. Oke. Okay. Anto Haidar, Assalamualaikum Mas Ari. Mas, maaf nih Mas, mau nanya, pakai driver power ampli apa untuk nyalain horn toa yang wattnya gedean buat nyalain horn 6 biji 50 wattan suon Mas? Oke. Okay. Beli 8 corong sekalian ya, beli 8 corong sekalian. Biar nggak nanggung gitu, kalau mau bikin kencang-kencangan, beli 8 corong sekalian, nabung lagi. Karena satu kit power itu 4 corong, satu kit power 4 corong. Kecuali kitnya bisa main di 2 ohm, tapi kalau kitnya bisa main di 2 ohm, rata-rata itu kit kelas D. Kelas D itu nggak cocok untuk speaker corong. Biasanya kalau nggak nyonyot kit power amplifier-nya, corongnya yang nyonyot alias jebol ya. Jadi pakai kit blazer 575 watt 2 ya. Satu kit harganya 200-an, 200 ribuan. Beli 2 ya, kira-kira 500 ribu, beli trafo yang gede ya 20 ampere atau masing-masing 10 ampere gitu ya. Nanti 4 corong di driver A, 4 corong di driver yang B. 8 corong sekalian 50 watt gitu. Bisa main paralel. Kalau main seri paralel ya nggak maksimal. Mau pakai kit driver gede-gede kayak apa ya nggak maksimal karena seri paralel. Kalau mau maksimal main paralel semua. Ya, terus corongnya 8. Nah, dari situ baru diatur biar suaranya nggak pecah, dipantau ya, suaranya nggak pecah. Kalau suaranya nggak pecah, aman. Kemudian tegangan yang direkomendasikan, kalau 50 watt ya, tegangan 50 watt. Sebentar. Dibagi bagi 4 ya, tegangannya 30 watt, tegangannya 30 watt juga, 30 volt tegangan trafonya, 30 volt paling gede ya, jangan lebih, pakai 70 volt gitu nggak aman. Oke, udah 21.59, 1 menit lagi ya teman-teman, 1 menit lagi. Kabel Canary KW Jack MBG sudah dibikin balance seperti di video tutorial Mas Ari. Oke, kabel Canary KW Jack MBG, kemudian mikrofonnya tipe berapa nih? Oke, udah pakai XLR ya, kayaknya udah pakai XLR.
ya itu tadi. Dari mixer ke speaker aktifnya pakai apa? Bentuk speaker aktifnya seperti apa? Masuk ke lubang apa? Masuk ke lubang mic atau masuk ke lubang line-in kan? Saya nggak tahu ya. Fotoin aja, fotoin. Ini saya pantau WhatsApp-nya. Ya, langsung. Rasya Gusti Aditya, Assalamualaikum Mas. Bagaimana tanggapan Mas tentang mixer GT Lab RDW 6 channel yang katanya udah ada kompresornya Mas? Saya belum pernah pakai. Malahan ya. Ya itu dia. Kompresor, kalau kita belum pernah pakai kompresor itu sulit. Ini kompresornya main beneran atau enggak kan enggak tahu. Teman-teman misalkan ya, di dalam rangkaiannya itu dibikin op amp, keluar satu knob potensio, ditulisin di atasnya COMP, teman-teman percaya itu kompresor atau bukan? Kalau saya belum tentu percaya itu kompresor. Op amp-nya ini apakah bisa berfungsi sebagai kompresor kalau cuma op amp doang IC-nya? Paling dia cuma nambahin gain. Ya memang kalau kita nyobain kayak mixer-mixer yang udah ada kompresor seperti Yamaha, diputar ke kanan gainnya nambah, diputar ke kanan gainnya nambah. Cuman sebetulnya bukan seperti itu prinsip kompresor ya, bukan seperti itu. Harusnya diputar ke kanan itu tidak nambahin gain yang signifikan, tetapi jarak antara suara pelan dengan suara keras itu mendekat. Maksudnya gimana? Kita ngomong bisik-bisik, kita ngomong bisik-bisik dengan kita ngomong teriak, itu jaraknya deket. Ya, semakin diputar ke kanan, semakin deket jaraknya. Itu berarti kompresor beneran. Kalau enggak, itu kompresor-kompresoran gitu ya. Karena banyak yang seperti itu. Oke. Ini tadi yang ngechat di WhatsApp. Pakai mixer Yamaha, speaker Crampton, oke. Masuk ke speaker di lubang apa? Jadi patokannya gain antara jam 10 jam 12. Coba langsung praktekin kalau ada barangnya ya. Jam 10, jam 12, gain, tulisan gain paling atas, dekat lubang input mikrofon. Kemudian tarik ke bawah, volume mentok sampai nempel atas, boleh. Volume master mentokin, ini kayaknya mau main maksimalan ya, sampai feedback gitu. Kemudian masuk ke speaker di lubang input XLR ya. Input mic atau line. Kalau masuk ke lubang mic, ya gampang feedback karena terlalu over ya, karena terlalu over gain. Cocoknya masuk ke lubang line. Ya. Speaker aktif yang profesional itu ada lubang line input XLR, ada lubang mikrofon input XLR. Nah, masuk ke line input. Oke, ini jawab line input. Oke. Gain jam 10 full channel jam volume channel boleh max. Kemudian mic-nya ganti atau coba mic lain, pinjam. Karena ada mikrofon yang main sistem XLR, bukan tambah bagus, tambah hancur, ada ya, jangan salah. Oke, mikrofon dirubah ke sistem balance sistem, bukannya tambah bagus, tambah hancur, tambah cempreng, ada yang kayak gitu. Ada juga mixernya, bukan gara-gara mikrofonnya, tapi gara-gara mixernya juga ada yang begitu. Tapi mixer KW ya, saya pernah ngalami men-settingkan, oh kok hancur, ternyata gara-gara mixernya. Tidak semua mixer itu lubangnya sesuai standar.
mikrofon juga sama, nggak semua mikrofon lubangnya standar. Oke ya teman-teman, karena udah jam 22, waktunya saya undur diri dan waktunya kita ngecek baterai, baterainya berkurang berapa ya. Seratus, nggak berkurang sama sekali. Padahal udah ngecas sejam. Berarti memang benar ya. Dia klaim 6 jam. Sorus KT21. Mati mikrofonnya, saya lupa. Jadi di brosurnya dia 6 jam. Ini dipakai sejam masih 100 aja nih. Belum berkurang. Jadi aman ya teman-teman pakai ini mau nge-vlog berjam-jam, mau live streaming jualan atau live di TikTok berjam-jam ngoceh, nggak ada masalah ya. Enak-enak aja ya. Jadi saya rekomen lah ini, saya rekomen. Tapi teman-teman jangan berharap kualitas suaranya seperti kualitas studio, karena ini untuk tempur ya, ini untuk tempur. Di medan noise berat apapun, di medan noise berat apapun, ini bisa ya, ini bisa digunakan di pinggir jalan atau di barbershop sambil nyukur, sambil nge-vlog, nggak ada masalah ya teman-teman. Noise-nya nggak masuk. Ini asik kalau buat ngevlog. Tapi jangan dipakai untuk musik ya, untuk nyanyi atau nyuting sound juga nggak ini. Suaranya tidak seperti aslinya, tidak seperti natural. Atau teman-teman mau nyuting pemandangan alam gitu ya, nggak. Ini untuk vokal, untuk suara manusia. Oke ya teman-teman. Siap, terima kasih banyak Mas Hari. Sukses selalu. Sama-sama Pak Asyarudin. Asal upload cara setting mixer agar low-nya tidak geluduk-geluduk, mixer tanpa low cut. Ya, beli mixer yang ada grafik equalizer-nya minimal 7 band seperti Recording Tech. Itu rata-rata ada grafik equalizer-nya. Kemudian teman-teman turunkan ke bawah frekuensi 60 Hz nya udah enak gitu, enak sekali. Kemudian mikrofonnya beli yang gak gampang geludak-geluduk juga ya, mikrofonnya yang benar-benar anti plosif, yang bukan plosif-plosifan, atau mikrofonnya dipasangi busa biar gak gampang geludak-geluduk juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali jalan menuju Roma, teman-teman nanti kalau udah banyak praktek pasti akan menemukan trik mana yang cocok gitu ya untuk teman-teman. Dan kalau mikrofonnya itu adalah kondenser, maka windshield atau busa yang paling bagus itu adalah yang berbentuk bulu alias windscreen fury. Itu mau ketiup angin, ketiup kipas angin, ketiup AC, itu paling tahan ya, yang berbentuk bulu, bukan berbentuk busa. Itu jauh lebih bagus daripada teman-teman ngakalin menggunakan low cut atau graphic equalizer. Jadi filter fisik itu jauh lebih bagus kalau geludak-geluduknya itu berasal dari mikrofon. Oh, nambah lagi nih. Kalau buat aturan selain mixer dan speaker tadi, serta selain mikrofon, kira-kira apa lagi Mas Hari? Apakah equalizer? Ya, boleh. Equalizer bisa. Atau equalizer, udah pernah saya kasih tahu caranya untuk menghilangkan wing-wing. Pakai HP, dipantau pakai HP frekuensi mana yang cheat, yang keluar jadi
jadi duri atau jadi jarum. Nah, itu frekuensinya kan kelihatan di situ. Turunin frekuensi yang dekat-dekat situ, itu nanti feedbacknya akan hilang. Ada, sudah ada videonya. Equalizer boleh, beli anti feedback boleh, paling bagus yang paling rekomendasi beli speaker management DBX PA2 yang ori, harganya 8 juta ya teman-teman. Itu enggak ada obat. Itu teman-teman tinggal aktifkan aja DBX AFS2, langsung hilang sendiri feedbacknya, enggak ada ampun, dan ditandain sama dia. Frekuensi mana yang bikin feedback, tandain. Enggak pernah nongol lagi loh, gitu. Tuh, DBX PA2, drive rack PA2 yang ori, harganya 8 jutaan, enggak ada obat ya. Yang KW saya enggak jamin dan enggak tahu ya. Itu tergantung teman-teman. Yang penting teman-teman harus paham resikonya. Kalau beli, kenali penjualnya. Yang penting dia tanggung jawab, itu aja ya. Oke. Oke, karena udah jam 22, saya mohon izin undur diri teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya untuk live test mikrofon Sorus KT21. Diskusi kita enak banget hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita peres. Kita peres ya, apalah gitulah. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mumpung momennya masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga, dan berkah rezekinya dipanjangkan umurnya. Kita jumpa lagi di live streaming pekan depan. Saya akhiri sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.